Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Koci. Kali ni Cik Kia nak kongsi tentang ni pula. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Datuk Yusof meninggal dunia. Apa ceritanya ni? Pagi tadi lebih kurang pukul 8.20 minit, kita dikejutkan dengan berita pemergian Datuk Azman Yusof dekat Hospital Sungai Buloh. Bagi yang tak tahu siapa Datuk Yusof ni, arwah ialah bekas Ketua Urus Setia, Ketua Polis Negara Bukit Aman. Dalam hantaran Facebook PDRM, arwah menghembuskan nafas terakhir waktu mendapatkan rawatan dekat hospital tu disebabkan serangan angin ahma atau strok. Jenazah arwah kemudiannya dibawa ke Masjid Bukit Aman sebelum dibawa pulang ke rumah dekat Taman Kuala Selangor Jaya, KL petang tadi. Ini video yang Cik Kiha dapatkan dari TikTok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelum itu, satu majlis tahlil dan juga bacaan Yasin dibuat oleh warga Bukit Aman dekat Masjid Bukit Aman yang diketuai Timbalan Pengarah Bahagian Agama dan Kaunseling Bukit Aman Datuk Ghazali Daud. Dalam pada itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Archdril Sani Abdullah Sani yang juga timbalannya Tan Sri Razaruddin Hussein pun datang juga untuk bagi penghormatan terakhir pada arwah tengah hari tadi. Sebelum ni, arwah juga pernah pegang jawatan sebagai Ketua Pengarah Bahagian Perlindungan, Jabatan Perdana Menteri dan juga Pesuruhjaya Polis Sarawak. Okeylah korang, itu je perkongsian Cik Kiha kali ni. Kita jumpa dalam next video. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Bangun pagi, gosok gigi, alamak, gosip terkini. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.